Random, 1 minit 5 soalan. Macam mana nak rendahkan mono LC? Sekarang dia pakai mono wide. Nak rendahkan mono, apa? Standard eh? Pakai 200 mm. Standard dia 23 kan, lebih kurang kan? Pakai 200 mm punya. Okey, lepas tu bolehkah motor standard pakai as open? Ni punya motor perang. Standard pakai open ni apa? Ribu yang sekali soalan dah jumpa ni. Nak pakai yang pakai korang, tak ada masalah pun. Tapi performance korang confirm akan drop. Itu je. Bang, kalau motor injection pelampung minyak dah rosak, boleh jadi semput ke? Motor injection pelampung minyak? Pelampung minyak? Kau ingat korang kereta ke apa? Kalau pelampung dalam fuel filter tu ada lah kawan-kawan motor injection. So tak ada kaitan pun dengan pelampung tu. Kau motor motor injection. Tu untuk kereta je, pelampung minyak. Okey, soalan seterusnya. SP Custom, tahan lama orang pakai? SP Custom, okey. SP Custom ni isu dia, dia tak ada getah hub sprocket kan. Dia sebenarnya okey je bawa. Kena dengan cara bawa, benda tu tahan lama, tak ada masalah. Itu je. Dia bergantung pada cara pembuakan dengan lap lah. Itulah, lap pada langgar lubang tak boleh buat apa kan. Okey, soalan paling penting. Bila masa kena tukar minyak hitam? Sebulan sekali ke? Okey, nak tukar minyak hitam, jangan ikut bulan, jangan ikut hari. Ikut mileage dengan ikut condition motor. Kalau nak tukar sebulan sekali tapi mileage tu tak sampai dah 1,500 ke 2,000 ke, memang tukar tu minyak hitam yang penuh lagi, okey. Go on, tak ada masalah. Tapi basic je, jangan ikut bulan, ikut mileage dan ikut kondisi engine. Itu je. Okey, itu saja untuk hari ni. Itu je, alright. Terima kasih, Pak.